Desa Wisma yang aktif menjadi kunci sukses setiap kegiatan TPPKK, terutama terkait program pencegahan dan penanggulangan stunting di Aceh. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas pendataan, Desa Wisma harus benar-benar turun ke setiap rumah untuk mendapatkan data real. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua TPPKK Aceh DRT Dawati dalam sambutannya saat membuka secara resmi workshop integrasi data Desa Wisma TPPKK Gampong dalam data pemerintahan Gampong Regional 2, Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues di Aula Grand Bayu Hill Hotel, Takengon, Jumat 26 November 2021. DRT menambahkan aktifnya Desa Wisma turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendataan dengan baik dan benar akan memudahkan upaya pencegahan dan penanggulangan stunting yang saat ini sedang digalakkan. Data yang akurat, sambung DRT, akan sangat membantu dalam perumusan masalah dan perumusan program kegiatan sebagai upaya penyelesaiannya. Dalam kaitan ini, saya sampaikan bahwa data Desa Wisma bukan hanya sekadar laporan. Lebih dari itu, data Desa Wisma adalah data yang harus menjadi rujukan dalam merumuskan program kegiatan gerakan PKK di tingkat gampong yang nantinya akan berpengaruh pula pada kegiatan gerakan PKK di tingkat kecamatan dan kabupaten.